dipersembahkan oleh Eka, itu aku dengar kan Eka kemarin sempat mengeksplorasi alat-alat tradisional yang ada di Jawa. Apa yang Eka temukan dari perjalanan itu? Setelah perjalanan satu bulan kurang lebih berkeliling Pulau Jawa, yang saya beri tajuk Sounds of Java, suara dari Pulau Jawa, saya menemukan bahwa ternyata banyak sekali instrumen-instrumen tradisional di Pulau Jawa selain gamelan. Selain gamelan, selain angklung di Jawa Barat, ada banyak instrumen-instrumen tradisional yang kurang diliput. Seperti misalnya di Situbondo, Jawa Timur, ada instrumen tradisional namanya pabeng. Wah, itu apa tuh, pabeng tuh? Pabeng itu instrumen kayu dari bambu, ada senarnya, senarnya cuma satu, dan itu bisa dibunyikan. Wow. Dan itu sudah diambang kepunahan. Jadi begitu saya datang, komunitas pabeng di sana menyambut dengan baik dan meminta tolong kepada saya untuk, Eka, bantu sebarkan budaya Situbondo karena sudah mau punah ya? Punah. Nah, keren banget. Lalu Eka merekam juga itu kan? Saya WhatsApp. Rekam dan saya jadikan lagu di album Sounds of Java saya. Itu dia tuh, pemirsa. Jadi kalau mencari alat tradisional yang begitu unik, bisa juga kita mulai lihat nih di Jawa, dieksplorasi oleh Eka Gustiwana. Nah, selain pabeng yang di Situbondo, bergeser kemana lagi tuh? Kita bicara alat musik yang tidak umum ya. Jadi alat musik umum di Pulau Jawa itu ya gamelan, angklung, suling, itu udah pasti harus kita ambil suaranya. Ternyata ada juga batu-batu di Pulau Jawa yang bisa berbunyi seperti gamelan, Mas. Ini itu ada nadanya. Di mana itu? Jadi saya menemukan di daerah Batang. Batang. Dekat dengan Pekalongan, tapi masih masuk dalam daerah Batang. Nah. Di situ ada sebuah hutan, sebuah desa, dan di dalamnya ada sebuah hutan. Terdapat batu yang bisa berbunyi seperti gamelan. Dan setelah saya pukul, suaranya sangat jernih, dan bahkan ada yang dua harmoni, Mas. Oh, jadi, ada polifonik itu? Ada polifonik. Sorry, dua. Wow. Ada yang polifonik. Itu yang buat saya penasaran, dan saya bilang dalam hati, wah, kalau ini nggak dieksplor, lama-lama ketutup rumput, hilang. Wah, keren banget itu. Nah, kalau kan sempat dibunyiin tuh. Iya. Nadanya deket kemana tuh kalau diatonis atau pentatonis? Deket ke nada-nada do, re, mi, fa, sol, la, si, do kah? Do, si, sol, fa, mi, do atau do, re, mi, sol, la, do? Masih bervariasi, cuman batu yang bisa berbunyi itu udah ketutup sebagian. Jadi kalau yang udah kena rumput, udah tumbuh-tumbuhan itu udah nggak bisa disuruh. Jadi yang saya dengar cuma sekitar 2-3 nada. Jadi saya nggak bisa memutuskan ini tuh dia scale-nya apa sih. Oke. Saya nggak bisa memutuskan. Wow, keren. Selain Batang, ke Jawa Barat kan? Jawa Barat, kita mengeksplorasi tembang Cianjuran. Dia di keren nih pasti. Ya, tembang Cianjuran. Di Bandung kita eksplorasi angklung. Pusat angklung dari Bandung kita eksplorasi. Dan akhirnya saya menyimpulkan, setelah pulang dari sebulan itu, saya menyimpulkan, wah, banyak harta-harta di Pulau Jawa yang sudah mulai dilupakan sama orang. Hanya orang-orang tertentu saja yang melestarikannya, tapi sebagian besar anak muda mungkin tidak terlalu tertarik. Nah, itu tugas saya sebagai perwakilan dari influencer di YouTube, bagaimana membuat itu menjadi menarik dan anak-anak muda jadi pengen tahu. Ya, jadi memang perlu pendekatan-pendekatan khusus kepada milenial atau anak-anak muda ketika mereka mendengarkan alat musik tradisional yang cenderung katanya membosankan, vintage, kuno banget, jadul banget. Nah, Eka bisa meramunya sehingga terasa kekinian dan meyakinkan pada anak muda bahwa inilah harta karun yang tersimpan di Indonesia yang kaya. Kita akan lanjut lagi ngobrol-ngobrol dengan Eka di studionya Eka
di sekitar Jakarta Barat ini ya. Ya. Jangan kemana, tetap di Indonesia, ini untuk Indonesia. Bapak Sudirman. Sukirman. Suprema. Sukirman. Sukija. Sukija. Sukirman. Sukirman. Suprema. Supriman. Sukija. Sukija. Dipersembahkan oleh